Tuti Herati, wanita. Hari ini Minggu pagi, kulihat tiga wanita tadi berjalan lambat karena kainnya kain berwiru, meninggalkan rumah depan menuju jalan terlentang antara pohon palma berderetan. Jari hati-hati memegang wiru, kataku. Sedangkan tangan lincah mengelus rambut rapi. Kenakalan kerikil menggoyahkan tumit selop tinggi. Belum lagi angin melambaikan selendang warna-warni. Menengok ke kiri, menengok ke kanan. Mereka berhenti gelisah karena kain perwiru dan bertumit tinggi. Rambut terbelai angin dan panas matahari. Becak lalu. Mereka segera musyawarah, suaranya tinggi, nada-nada tinggi, tawar-menawar rupanya telah dimulai. Entah mengapa kusak-kusuk terhenti. Ternyata Bung Becak mengayunkan kakinya lagi, dan mereka asik dan riang akhirnya tidak tampak olehku lagi. Meninggalkan halaman depan, agaknya mencari rindang, deretan pohon sepohon sepanjang jalan. Asik dan riang, gerak, warna, irama rapi membawa kesungguhan arisan pada minggu pagi ini. Wanita berapalah kemesraan sepanjang umur, tiada berlimpah, tiada mencukupi. Karena kau dengan acuh tak acuh tidak peduli, membawa pilu yang tak tersembuhkan dan tak kau sadari. Tak kau sadari.